Sebuah bukit tampak menjulang di antara hamparan padi di area pesawahan. Dari kejauhan, bukit ini tidak jauh berbeda dengan bukit-bukit lain di seluruh Nusantara. Namun bukit ini terasa istimewa saat sebuah batu prasasti yang berbentuk stela ditemukan Belanda pada tahun 1879. Batu prasasti ini selanjutnya dikenal dengan nama Prasasti Canggal, sebuah batu prasasti yang memiliki banyak informasi penting. Prasasti ini ditulis dengan menggunakan aksara Pallawa dan menyebut nama Sri Sanjaya sebagai raja yang mendirikan lingga di Bukit Setirangga. Selain itu, Pulau Jawa juga disebutkan untuk pertama kalinya dalam prasasti yang dikeluarkan pada tahun 732 Masehi. Inilah Desa Canggal, desa tempat ditemukannya prasasti yang berangkat tahun 732 Masehi. Prasasti ini dikeluarkan oleh Raja Sanjaya, raja pertama dari Kerajaan Mataram kuno. Di atas sana berdiri sebuah bangunan yang diperkirakan merupakan peninggalan dari sang raja. Apakah benar demikian? Saksikan dalam Jajah Desa Milangkori. Dusun Canggal berada di kaki bukit Gunung Wukir yang termasuk wilayah Desa Kadiluwi. Dari Desa Kadiluwi sendiri pernah ditemukan sebuah batu prasasti yang berbentuk lingga semu. Prasasti ini dikeluarkan oleh Sang Layu Watang antara tahun 845 sampai tahun 846 Masehi. Pada masa pemerintahan Sri Maharaja Rakai Garung, Prasasti Sang Layu Watang adalah prasasti tentang Sima, yaitu sebuah tempat yang dijadikan daerah perdikan dari kewajiban membayar pajak pada masa Mataram kuno. Layu Watang adalah nama daerah tingkat Watak yang dipimpin oleh seorang Rakai. Hal ini diketahui dari inskripsi pendek yang terdapat pada Candi Perwara baris ke-1 nomor 23 Komplek Candi Plaosan Lor. Jadi, pada saat itu, Rakai Layu Watang ikut menyumbang sebuah Candi Perwara di Komplek Candi Plaosan Lor. Terasa janggal apabila di daerah ini baru dijadikan Sima setelah lebih dari 100 tahun, yaitu saat Prasasti Canggal dikeluarkan. Prasasti Canggal dikeluarkan oleh seorang raja yang mendirikan sebuah lingga yang dipercaya berada di atas bukit Gunung Wukir. Apakah bangunan candi yang berada di atas bukit Gunung Wukir ini lantas disamakan dengan lingga dalam Prasasti Canggal? Prasasti Canggal ini dikeluarkan oleh seorang raja yang sebagian besar isinya berisi tentang puja-puji terhadap dewa-dewa Trimurti dalam pantheon Hindu. Bangunan pemujaan yang didirikan oleh seorang raja jelas sangat berbeda dengan bangunan-bangunan pemujaan yang didirikan oleh pejabat-pejabat di bawah raja. Dari bentuk bangunan maupun simbol-simbol pengarcaan pada Candi Gunung Wukir, bisa dikatakan apabila bangunan candi ini lebih cocok sebagai bangunan yang didirikan oleh pejabat-pejabat di bawah raja. Tentu saja saya lebih memilih nama Rakai Layu Watang adalah tokoh yang paling kuat yang berhubungan dengan pendirian candi ini. Dan itu terjadi pada masa pemerintahan Rakai Garung sebagai Maharaja Mataram kuno. Candi Gunung Wukir dinamakan sesuai dengan nama bukit yang banyak ditumbuhi pohon bambu ini. Candi yang berada di ketinggian 359 meter di atas permukaan laut ini mempunyai sebuah candi induk yang menghadap tiga candi perwara di depannya. Candi induk Gunung Wukir saat ini hanya menyisakan bagian kaki candinya yang berbentuk batur berdenah bujur sangkar.
Bentuk batur yang cukup besar ini mengingatkan kita pada Candi Sambisari dan juga Candi Kedulan. Pada bagian tengah diletakkan sebuah yoni yang berukuran cukup besar dan tentu saja mempunyai ukuran yang hampir sama dengan yoni Candi Sambisari dan Kedulan. Selain itu, ketiganya juga memiliki kesamaan motif pada pitanya. Dan tentu saja, hiasan ular naga Jawa sebagai penyangga bagian ceratnya. Sayangnya, batu lingga pada yoni Candi Gunung Wukir ini sudah hilang. Namun dari kotak tempat batu lingga ini memiliki ukuran yang hampir sama juga dengan kedua candi yang berada di daerah Yogyakarta tersebut. Di depan candi utama terdapat sisa-sisa dari tiga buah candi perwara yang menghadap ke arah barat. Dari ketiga candi perwara ini, hanya sebuah candi saja yang kondisinya masih berdiri kokoh, namun tidak utuh. Dari bentuk bangunan yang bisa ditampilkan, candi perwara sudut utara ini juga sangat mirip dengan candi perwara Sambisari dan Kedulan. Sebuah yoni yang berada di bagian tengah biliknya yang tidak memiliki atap. Kemungkinan atap candi perwara ini dahulunya menggunakan bahan material dari kayu, seperti atap pada candi perwara Sambisari dan Kedulan. Gaya arsitektur pada candi memiliki perbedaan yang bisa diklasifikasikan menurut masa pendiriannya. Dengan ciri-ciri arsitektur bangunan pada Candi Gunung Wukir ini, bisa diperkirakan apabila candi ini didirikan semasa dengan pendirian Candi Sambisari dan Candi Kedulan. Adanya prasasti Kadiluih yang dikeluarkan oleh Sang Layu Watang dirasa lebih pas waktunya dengan masa pendirian Candi Gunung Wukir. Inskripsi yang ditemukan di Candi Sambisari yang diperkirakan dari masa Rakai Garung semakin menguatkan periode pendirian Candi Gunung Wukir ini. Apabila Candi Gunung Wukir disamakan dengan Bukit Setirangga pada Prasasti Canggal, akan terlihat kekontrasannya. Setirangga memiliki arti yang bertubuh kokoh. Jauh keadaannya dengan Bukit Gunung Wukir yang sering longsor. Bahkan, longsoran Bukit Gunung Wukir ini membawa batu-batu candi hingga ke Desa Tirto yang berada di utara bukit ini. Sebagai raja yang memerintah hampir 29 tahun, tentu Sanjaya bisa menyelesaikan banyak pendirian candi, seperti yang disebutkan dalam Prasasti Canggal. Dari gaya bangunan maupun tata letaknya, Candi Gunung Wukir kurang mendukung hipotesa dalam isi Prasasti Canggal. Gaya bangunan pada Candi Gunung Wukir ini lebih mengarah pada bentuk bangunan candi pada masa yang lebih muda. Kesimpulannya, jadi sesuai prasasti yang dikeluarkan oleh Sang Layuwatang pada kurun waktu 845 Masehi hingga 846 Masehi, Sang Layuwatang membebaskan tanah di daerah ini yang salah satunya termasuk Bukit Gunung Wukir. Setelah itu, Sang Layuwatang mendirikan bangunan suci yang beraliran Hindu di atas puncak Bukit Gunung Wukir ini. Atau bisa juga pada saat itu, di atas bukit ini sudah ada bangunan yang lebih dulu didirikan. Dan oleh Sang Layuwatang, bangunan ini kemudian disempurnakan hingga seperti yang masih bisa kita saksikan pada masa sekarang. Ada tidaknya bangunan yang lebih awal dari bangunan yang terlihat saat ini, tentu diperlukan penelitian kembali, sehingga dari hasil rekonstruksi ulang tersebut bisa menjadi dasar bahwa apa yang dinamakan Candi Gunung Wukir ini sebenarnya bangunan baru yang berdiri di atas bangunan lama atau tidak. Namun apabila tidak ditemukan struktur yang lebih lama, tentu saja Candi Gunung Wukir ini lebih tepat apabila dikaitkan dengan Prasasti Layuwatang. Berdasarkan bentuk gaya bangunannya
yang memiliki kesamaan dengan periode dikeluarkannya prasasti Sanglayu Watang, yaitu pada masa pemerintahan Raja Rakai Garung. Demikianlah hipotesa-hipotesa baru yang bisa dikemukakan terkait pendirian Candi Gunung Wukir ini. Kajian yang lebih akurat sangat diperlukan agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi, khususnya mengenai usia Candi Gunung Wukir yang oleh sebagian orang diyakini sebagai candi tertua di Jawa Tengah. Prasasti Canggal hingga saat ini memang masih menjadi prasasti tertua yang dikeluarkan oleh Raja Mataram kuno. Namun hal itu tidak serta-merta harus menjadikan Candi Gunung Wukir juga dianggap sebagai bangunan yang disebutkan dalam sebagian isi prasastinya. Tentunya harus melalui tahap-tahap penelitian yang lebih mendukung lagi. Salam budaya.